Tungguin aku gak bisa gerak. Mantap. Mantap gak bisa gerak. Dari mana pak? Jonggol. Woi dari Jonggol tuh gila. Mau kemana pak? Pak Tohir. Oh iya pak benar. Besok pak dari asal aja pak. Jangan gak macet. Terpantau di kolong jembatan Emerada Golep. Guys, nggak biasanya nih di bawah jembatan Golep arah Pekayunan Tapos nih macet nih panjang, ada apa ya? Kita lagi pantau dulu nih. Kita lagi pantau. Waduh, macetnya parah. Macetnya parah, macetnya nih di bawah jembatan nih. Di bawah jembatan, jembatan Green 17 di Gok 18. Tahun baru nih saya melihat kejadian seperti ini, nggak tahu ada apa di depan nih. Bu, ada apa di depan Bu, macet Bu? Panjang sekali ini, kemungkinan sampai Gerbang Tol Cimanggis nih. Nah, tapi sedikit udah agak lancar ya. Sedikit udah agak lancar. Hari Sabtu malam Minggu tanggal berapa mas? Tanggal 28 bulan 4 ya mang ya? 5 2022 baru melihat kejadian fenomena nih jalan raya. Jalan raya Tapos Kebayunan baru ini melihat kayak gini. Biasanya ini jalur sepi ini. Jadi 300 tahun sekali kan? 300 tahun sekali. 300 tahun sekali katanya. Antri padat merayap, padat merayap. Orang di tengah dia malah takut. Sudah di atas gitu. Iya. Dia nggak tahu kalau ada orang di atas ya. Gelap kok. Kita gelap. Nah ini dari arah Kebayunan mengarah Tapos. Di bawah jembatan Emerald Golep. Nah dia mulai mengantri. Ini jalur arah ke Tapos, Gerbang Tol Cimanggis dari arah Kebayunan. Padat merayap. Mas, dari sana mau beli sini, Mas? Gerhana matahari. 300 tahun sekali ya, Mang? Iya. Di jalan Tapos ini, Mamang tahu juga kan akses jalan sini ya? Tahu. Orang tadi saya berangkat aja sepi banget, Pak Tadi. Oh, Mamang berangkat lewat sini? Sepi lancar. Berarti? Kayak gini. Berarti ada apa nih? Iya. Mudah-mudahan sih nggak ada
nggak ada apa-apa ya, mudah-mudahan nggak ada kecelakaan, nggak ada marah bahaya gitu. Cuman karena ramai aja kali malam minggu nih pengunjungnya. Hari Sabtu malam minggu jam 8.40 menit tanggal 28 bulan 5 2022 baru kali ini melihat jalan raya Tapos Kebayunan di bawah jembatan Emeralda Golek padat merayap seperti di kotak. Nggak biasanya nih jalur ini biasanya sepi, lancar gitu sepi, tapi kali ini baru lihat nih kejadian kayak gini. 300 tahun sekali. Jadi bohong. Odong-odong. Jangan lupa subscribe sama